kabar PLTU Lati? Hingga saat ini, Kabupaten Berau sangat bergantung dengan adanya PLTU Lati. Apabila terjadi perawatan di salah satu boiler PLTU Lati, maka biasanya terjadi pemadaman bergilir. Lalu bagaimanakah sebenarnya mekanisme perawatan boiler PLTU Lati? Menarik untuk kita ketahui, saudara. Selain itu, PLTU Lati, dua unit boilernya umurnya kurang lebih saat ini sudah 17 tahun. Dari sisi umur ekonomis, apakah sudah memasuki akhir umur ekonomisnya? Perlu diketahui, secara ekonomis, nilai penyusutan boiler harusnya uangnya tersedia untuk investasi akan datang pengadaan boiler baru. Apakah uang penyusutan untuk boiler-boiler ini betul-betul tersedia di PT Indo Pusaka Berau? Saksikan liputannya, saudara. Lama kita tidak berjumpa nih, Pak Najah. Kami kesini mau tahu lah kondisi PLTU Lati yang sekarang seperti apa. Ya. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana kondisi PLTU kita sekarang? Iya. Terkait dengan kondisi sekarang, ya alhamdulillah cukup ada peningkatan dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Adanya kendala-kendala kemarin, kita coba mempelajari di mana letak masalahnya ini sehingga terjadi pemadaman dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang hampir 3 bulanan itu sudah optimal dan produksinya kita juga sudah optimal. Rata-rata produksi kotornya per hari itu ya kurang lebih 19 megawatt ya. Ya. Itu kotor, belum kotor. Dihitung dosnya, belum dihitung pemakaian ya, sendiri ya. Pokoknya itu. Kalau kapasitas maksimumnya berapa, Pak? 21. 21 itu kan berarti 1.3 ya. Ya. Jadi 21. Dan pemeliharaan tetap kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Ya, pemeliharaan jangka pendek namanya. Kemudian untuk pemeliharaan jangka panjangnya itu sekali setahun. Itu biasanya dikerjakan selama setengah bulan kalau tidak ada kendala. Kecuali kalau ada kendala ya tentunya ngolok lagi waktunya. Bisa 25 hari, bisa 1 bulan. Kendala misalnya seperti spare part mungkin ya. Iya, kendala pekerjaannya itu. Kalau spare part kita selalu siapkan. Kita standby spare part di lapangan. Kita berusaha jangan sampai masalah ini hanya gara-gara spare part tidak kita lakukan. Jadi kita ada stok spare part. Terus kalau apa ini kan memang kendala kita selama ini kalau misalnya terjadi pemeliharaan baik itu pemeliharaan jangka pendek maupun jangka panjang, pengaruhnya pasti ke listrik yang dialiri ke masyarakat, pemadaman lah ya. Kalau kondisi sekarang, apa dengan aktifnya PLTU Teluk Bayur, apakah masih ketika terjadi pemeliharaan di PLTU Lati masih terjadi pemadaman? Iya, kalau masalah pemadaman untuk saat ini sudah kita koneksi dengan Teluk Bayur, PLTU Teluk Bayur. Yang jelas kalau dia matikan berarti kita berusaha bagaimana kita bisa optimal tiga unit ini. Nah, sampai sekarang sudah kita begitu. Kalau kita mungkin ada pemeliharaan dua bulan sekali itu, nah dia berusaha juga tidak mematikan dan bahkan bisa jalan semuanya. Dan ini kebanyakan sekarang ini kalau PLTU Teluk Bayur itu banyak jalannya dan pemakaian kita agak berkurang. Nah, baru kita mengalihkan ke Brokol. Supply ke Brokol ya, masalahnya kita ini kan ada dua pelanggan kita aja, PLN dengan Brokol. Tapi selama ini belum pernah Brokol itu sesuai dengan target yang diharapkan. Selalu dia mengalah. Ya, lalu PLN untuk kita serahkan banyak. Kebutuhan Brokol berapa kalau dari kalau sesuai dengan kontak yang lama itu
3 megawatt yang dia butuhkan, ya artinya 3 megawatt yang dia butuhkan, tapi selama ini paling tidak ya 1,2, 1 okay. Itu. Nah kalau kita melihat dari sisi apa umur pemakaiannya, kalau di dunia ekonomi dikenal umur ekonomis, penyusutan, ya, kan? Nilai buku. Nah nilai buku betul. Melihat kondisinya PLT boiler kita ini tentu umurnya sudah 17 tahunan ya. Iya. Dengan kondisi yang ada nilai ekonomis berarti mungkin boiler ini mungkin di kelompok 4 ya, yang 20 tahun nilai bukunya. Iya. Boiler kita di nilai aktifa berapa? Kita tahun? Kita kena 30 tahun. 30 tahun nilai bukunya. Iya, enggak ya, penyusutannya. Penyusutannya 30 iya, ya. Jadi umur ekonomis sampai 30 tahun. 30 ya. Iya. Oke, meskipun dalam akuntansi 20 itu tahun masih dalam perpajakan, walaupun dalam perpajakan itu diatur ada 4 kelompok penyusutan ya. Tapi kita tetap pakai 30 tetap, ya. Tetap karena namanya penyusutan itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ya biar kita mau berapa kali, yang penting kita kemampuannya mesin itu bisa kita ukur. Nah, dan kemudian perlu catatan juga kalau mesin ini ada namanya nilai tambah. Ya, jadi kalau ada pemeliharaan, nah biaya-biaya pemeliharaan itu akan menambah nilai buku. Oke. Yang tadinya sudah nilai bukunya mau habis, betul. Diperbaiki lagi, apalagi yang jangka panjang itu tambah satu lagi, tahun, tambah otomatis. Lagi umur betul. Ekonomi. Karena kondisi mesinnya menjadi lebih baik. Kan? Lebih baik. Tinggal memang karena nilai buku yang ditetapkan untuk nilai ekonomisnya 30 tahun dengan kondisi boiler kita sekarang sudah berapa? 17 tahun. 17 tahun kurang lebih yang 2 unit. 2 unit. Iya. Kalau yang satu boiler 1 boiler 2. Iya. Boiler 3. Kalau boiler 3 itu kita beli tahun 2014 ya. 2014 ya. Betul, ya, 2013, betul. 14 lebih. Artinya itu masih baru lah ya. Masih baru. Artinya untuk boiler 1 boiler 2 umur dari umur ekonomis kan sudah mencapai hampir 60% ya. Ya inilah semestinya perusahaan ini harus ada peremajaan sudah sebenarnya. Itu yang kami maksudkan. Ya sudah ada peremajaan, tapi ya melihat kondisi keuangan juga belum sampai ke sana. Nah kita masih tetap bertahan dulu dengan yang ada ini. Sembari terus pemeliharaan kali ya. Dan kita juga rencana untuk ekspansi satu unit khusus untuk brokol. Melayani brokol lah. Melayani brokol. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa lah untuk tahun 2020 ini mungkin sudah action, sudah mulai proyeknya, pembangunannya. Hanya tinggal negosiasi. 1x3M. 1x7. 1x7. Ya. 1 turbin itu 1x7. Nah kalau kita bicara ekspansi pengadaan boiler misalnya nih, kalau kita bicara itu kembali ke nilai ekonomis tadi, logikanya kan yang namanya penyusutan itu dalam akuntansi artinya uang yang disisihkan pada saat umur ekonomis habis. Berarti di IPB sebagai pengelola PLTU ada dong uang penyusutan 17 tahun sudah. Logikanya ada ya untuk pengadaan boiler lagi. Iya, gini, sebenarnya kalau dalam teorinya itu betul, disisihkan. Iya, disisihkan. Tapi tidak mungkin ada uang kita sisihkan sementara kita butuh uang. Nah, sehingga penyusutan-penyusutan itulah yang kita pakai dalam pemeliharaan. Oh, begitu. Jadi menambah nilai ekonomis, tidak menambah mesin baru, tapi menambah nilai ekonomis daripada mesin itu. Nah, itu kita ambil dari biaya penyusutan tadi. Jadi biaya penyusutan yang harusnya disisihkan untuk investasi akan datang. Iya, dipakai untuk karena situasi dan kondisi ekonomis, yang ada. Mau dipakai untuk pemeliharaan. Ya, artinya untuk biaya penyusutan enggak ada lagi. Enggak ada. Dan ketika nanti suatu saat umur ekonomis habis dan perlu peremajaan, ya ini tadi kalau bagaimana? Kalau untuk peremajaan untuk saat ini belum. Iya. Iya. Nah, maksud saya suatu saat jika diperlukan peremajaan itu, karena pasti kan seiring berjalannya waktu pasti harus diganti kan. Ya, tentu segala sesuatunya yang seperti aset yang daan bisa kita jual.
Enggak semestinya harus tinggal situ, karena nilai penyusutan itu adalah nilai yang sebenarnya dalam teorinya ya, harus tersimpan. Iya, tapi secara ekonomis, secara bisnis tidak mungkin menyimpan uang sebesar itu. Sebesar itu sementara kita memerlukan uang menganggur. Ini kan ya, perlu diperbaiki ini. Oke, okay, oke. Okay. Jadi biaya penyusutan itu biaya perbaikan untuk peremajaan kembali. Okay, okay. Kalaupun ada lebih itu juga kadang kita ambil modal, modal usaha untuk mengadakan investasi kembali. Artinya masuk di biaya overhead berarti ya. Kalau dalam pembukuan laba rugi masuk overhead berarti. Iya. Oke lah. Itu aja mungkin yang kami bisa tanyakan. Iya. Kami berdoa semoga VLT Olati bisa terus survive. Amin. Karena suka tidak suka kondisi iya, Brau sangat memerlukan VLT Olati. Amin. Terima kasih. Amin.